Hello, hai, selamat datang ke Miza di channel. So, untuk kali ini kita akan sambung untuk chapter yang keempat iaitu job analysis. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan job analysis ni kita perlu belajar sebab kita nak tentukan mana satu job base, mana satu person base. So, bila kita dah ada information, baru kita kena pasti information tu job base ataupun person base. So, sebelum kita nak tahu, kalau tadi dekat chapter 2 kita dah tahu tentang internal alignment. Kalau nak buat, kita kena tahu internal alignment dia ada dua strategi. Okay, sama ada nak gunakan job base ataupun person base. So, dalam kita nak menentukan pula antara job base ataupun person base tu, kita kena tahu dulu job analysis. Sebab kita kena dapatkan job analysis dulu, barulah kita boleh tahu benda tu adalah job base ataupun person base. So, kita teruskan dalam chapter ni. Yang kita akan belajar adalah untuk structure base on job on people. Okay. Job base ataupun person base. Okay. Kita nak tahu. So, sebab ni kita belajar. Okay. So, job base ni adalah most common approach yang kita akan gunakan untuk menentukan job base ataupun person base. So, yang paling penting dekat sini adalah yang ni. Major decision in job analysis. So, sebenarnya chapter ni kita belajar hampir 80% adalah untuk explain pasal major decision. Okay. Lepas tu kita akan tahu tentang summarize of the data untuk JD. Okay. Sebab JD untuk job base. Okay. And then kita tahu, kita faham tentang judging job analysis. Okay. Kita teruskan. Ini adalah structure based on job, people and growth. So, macam saya cakap, job base adalah what people are doing and the expected outcome. Okay, ini maksudnya apa yang orang buat. Orang buat apa? Kerja. So, kita bayar orang based on kerja. Okay, tapi kalau skill and competency base, kita melihat kepada individu tu ataupun person tu sendiri. Okay, so ini berdasarkan kerja, ini berdasarkan individu. So, ada syarikat digabungkan, ada syarikat just pilih salah satu. Okay, so sekarang kita berada di chapter yang keempat, yang ni kita kena tahu JD ni dulu, job analysis ni dulu, JA, barulah kita akan masuk kepada job base dan juga person base. So, JA ni untuk kita tahu tentang job base. Okay? Okay, ini adalah determining the internal job structure. Dalam kita nak menentukan job structure, okay, nak guna internal structure, okay, kita wajib paling, ini adalah paling-paling penting untuk chapter ni. Okay, sebab kita nak, macam saya cakap tadi, keseluruhan chapter ni adalah berdasarkan data yang ni. So, ini yang kita nak fokuskan. Major decision ni, job analysis. So, kita akan pergi pada setiap langkah ni, dari 5 langkah ni, dan kita akan tengok apa langkah ni, fokuskan. Dan apa info yang dia nak cari. Okay, yang pertama, why perform job analysis? Why perform job analysis? Kenapa kita nak perform job analysis ni? Sebab job analysis ni kita perlu tahu, kita boleh tahu tentang provide job related rational topic. Dia akan tunjukkan kita maklumat tentang kerja apa yang rational untuk dibayar. Okay, yang menunjukkan perbezaan antara kerja iaitu dalam position masing-masing lah. Macam manager ke, staff biasa ke, apa lagi, leader ke, supervisor. So, nak tentukan pekerjaan tu dibayar based on apa, so kita kena buat JA. So, JA ni ada two critical uses. Yang pertama adalah establish similarity and different in work content and help establish the internally fair and aligned job structure. So, kat sini, job analysis ni, dia punya objektif adalah untuk pastikan benda tu dia bayar mengikut content. Bukan level, bukan differential. Tapi content. Okay, kerja. Okay. So, selepas tu dia kena pastikan juga apa yang dia buat ni, job structure yang dia buat ni adalah adil untuk semua pekerja. So, yang kedua, what information to collect? So, information apa yang kita nak collect daripada job analysis ni adalah tentang specific task or behavior. Okay, kita nak tahu tentang tugas ataupun sikap yang
perlu ada untuk individu tersebut melakukan tugas ini. Okey. Ini adalah job analysis terminology. So ini adalah dalam kita nak menentukan yang mana satu pekerjaan sesuai, first biasanya kita akan sebab kita nak specific task. Bila kita nak specific task, kita kena dapatkan information tentang kerja dan juga job family itu sendiri. Okay, so first job family. Job family ni adalah fokuskan kepada apa tugas untuk setiap department tu. Contohnya macam marketing. Marketing buat apa? Secara general, secara keseluruhan. Okay, lepas tu barulah kita pecah kepada job. Bila job ni adalah a group of tasks performed by one individual that make up the totals of work assignment of that person. Ini adalah tugas untuk kalau job analysis, job family adalah tentang department, jabatan. Yang ni untuk individu itu sendiri, maksudnya dia dalam kumpulan yang mana. Contoh kalau marketing, so dalam marketing kat sini adalah untuk customer support. Ha. So bila ni dah dalam customer support, dalam customer support tu kena buat apa? Itu adalah task. Ha, okay. Ataupun contoh yang lain, kalau job family ni adalah HR. So kita tengok dekat bahagian job, dia duduk dalam HR tu dalam department apa? Safety, ataupun payroll, ataupun disiplin, atau apa. So selepas kita dah tahu dia scope on apa, barulah kita tengok task dia pula. Okay. So apa yang kita nak buat sebenarnya, ini adalah apa yang kita nak kumpul. Kita nak tahu data related to the job and data related to employee. Kita nak tahu tentang ini adalah JD, ini adalah JS. Okay. Kita nak tahu tentang kalau related dengan job, apa je yang kaitan dengan job. Task, activity, performance criteria, working condition dia macam mana, role dia apa. Itu adalah data related to job. Tapi data related to employee ni, kita melihat pada job specification ataupun kemahiran ataupun sikap ataupun knowledge yang diperlukan untuk pekerja tu melakukan tugas. Okay? Okay, kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga adalah what information should be collected. Okay, info apa yang sepatutnya kita collect. Okay? Info apa yang kita patut collect adalah yang tadi, pengawasan. Dia sama macam ni, ini adalah yang kita nak collect. Job identification, job content dan sebagainya ini. Okay, so ini yang kita nak fokuskan. Okay, job identification. Okay, ini kita tengok pada title, department, number of people who hold the job. So, biasanya semakin susah ataupun semakin banyak orang yang pegang untuk jawatan tersebut, kita boleh tahu lah dia fokus kepada jabatan kan ataupun dia fokus pada hierarchy. Ha, okay. Job content kita melihat kepada elemental task ataupun unit of work. Okay, kita nak tahu the purpose of each task. Sebab semua kerja yang syarikat bagi mesti ada tujuan dia. Kita kena tahu benda tu. Then next kita kena tahu employee data. Employee data ni kita nak kita boleh gunakan dua benda. Sama ada macam ni kita nak dapatkan data tentang kerja ni sendiri. Okay. Okay. Ini adalah contoh the MacPrice 9 step program. So, apa yang kita nak buat sebenarnya? Kita nak tahu standard of procedure SOP ataupun apa step-step untuk kita buat ataupun kita kena pasti bagaimana kita nak collect data. So, ini adalah contoh macam mana sebenarnya kita nak goreng fries dekat McDonald's. Bayangkan nak goreng fries pun sampai 9 step. Ha, tapi ini adalah hakikat yang sebenarnya yang sepatutnya kena buat. Okay. Dan yang kita kena ikut. Ha, tapi kebiasaan semua benda kita singkat kan. Tapi sebenarnya tak boleh. Kita kena ikut rules satu per satu. Okay. Dia macam konsep kalau kita buat kopi. Yang pertama mungkin awak letak kopi dulu dalam cawan. Lepas tu baru awak letak air. Lepas tu baru awak letak gula tu. So benda tu kena in process. Tak boleh tiba-tiba nombor satu awak susun kopi dah siap. Nombor dua baru nak ambil cawan. Step yang ketiga letak air panas. Step yang keempat
baru awak letak gula. So tak boleh. Benda tu tak synchronize, benda tu tak ikut urutan. Okay, information yang selain tu kita kena kumpul adalah level of analysis. Okay, level of analysis ni kita kena tahu level tu untuk setiap kerja, sama ada setiap kerja tu ada tak sama dengan ataupun tak sama dengan orang lain, kita kena tahu. Okay, and then countervailing view ni adalah kalau kita nak reducekan, okay, reducing the number of title may reduce opportunity to reinforce positive employee behavior. Okay, countervailing view ni adalah kalau kita pada pandangan dia, kalau kita buang orang ataupun kita kurangkan jumlah pekerja ataupun jumlah jawatan, dekat situ sebenarnya kita dah kurangkan peluang untuk kita reinforce sikap kerja kita untuk yang jadi lebih baik. Sebab bila jawatan makin sedikit, peluang untuk kenaikan pangkat makin susah. So, itu adalah countervailing view ni cakap. Okay, seterusnya kita sambung kepada conventional method. Conventional method ni adalah kita boleh collect juga information dengan cara menggunakan kaedah, questionnaire ataupun interview. So, kita kena tahu apa kelebihan dan kekurangan bila kita gunakan questionnaire ataupun interview. Okay, contohnya macam kalau kita guna questionnaire, kelebihan dia lebih jimat masa. Okay, sebab kita boleh bagi 10 orang ke 20 orang ke semua questionnaire tu dalam satu masa, dan kita boleh assume dia orang boleh hantar semuanya dalam satu masa juga. Okay, berbanding kalau interview, okay, interview negatif dia pula adalah kita kena interview ni ambil masa yang sangat lama sebab kita kena interview seorang-seorang. Kita tak boleh nak interview ramai-ramai, nanti pendapat mereka berbeza. So, itu akan menjadikan satu masalah juga. Okay, so itu adalah kelebihan advantage, kelebihan questionnaire, tapi dia akan jadi kekurangan kepada interview. Okay, ataupun kalau questionnaire pula, kalau disadvantage dia, mungkin open to bias and favoritism ni normal sebab bila kita letak questionnaire, kita tak perlu isi nama, so kita tak tahu dia orang isi tu adalah betul-betul isi ataupun sekadar main isi. Okay, tapi advantage bagi interview ni pula adalah kita boleh mengurangkan semua resiko-resiko tersebut sebab kita interview adalah secara face to face. Okay. Okay, next kita selain conventional, kita juga boleh gunakan kaedah quantitative method. So quantitative ni sebenarnya dia lebih result dia dan juga data yang kita boleh collect tu lebih cepat berbanding yang tadi. Okay, sebab kita ikut secara quantitative. Okay, kat sini ada kelebihan dan kekurangan dia, tapi sebenarnya ikut individu dan juga ikut pengurusan yang mana yang dia nak ikut. Okay, so nombor 4, who collect the information. Okay, siapa yang collect information ataupun who to involve, siapa yang akan terlibat dalam proses ni adalah human resource generalist dan juga supervisor. Sebenarnya untuk job analysis ni main dia lah adalah HR itu sendiri dan supervisor. Tapi kita juga boleh melibatkan semua orang yang berkaitan dengan kerja tersebut. Okay, contohnya job holder tu sendiri, orang yang pegang jawatan tu sendiri, supervisor dia sendiri, orang bawah dia sendiri, subordinate, okay, ataupun orang yang sesiapa sahaja yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Okay, contohnya kalau pensyarah, so pensyarah adalah job holder. So siapa supervisor pensyarah? Supervisor pensyarah adalah KP. Okay, nah, itu supervisor. Okay, selepas tu kita boleh libatkan siapa lagi? Pihak HEA. Sebab pesara akan deal dengan HEA. Siapa lagi yang terlibat? Employee, kalau kita jadi ini employee tapi kita jadi pesara, dia adalah pelajar dia sendiri. So, nak tahu siapa yang akan provide information tentang jawatan pesara tu, pekerja di, kita boleh libatkan pelajar itu sendiri. Okay? So, sebenarnya number of incumbent from which to collect data virus ni adalah untuk kita dapatkan stability
dalam pekerjaan. Dan sebenarnya benda ni mudah untuk kita dapatkan data supaya kita boleh tahu setiap pekerjaan tu ada tak kerja yang redundant ataupun yang berpindah antara satu sama lain. So yang terakhir dalam proses major division adalah what about the dispensancy ataupun useful of result. So kat sini sebenarnya kita nak tahu apa yang kita buat, yang kita collect, method apa yang kita tentukan tadi, efektif ataupun tidak sebenarnya. Sebab collect more data to ensure consistent, accurate, usefulness and acceptable result. Kebiasaannya kita nak pastikan result itu mestilah result yang kita boleh guna pakai dan orang terima. Okay, so apa kita cara lain yang boleh kita nak tahu sama ada result tu okey ke tidak, kita boleh call meeting okay, dengan multiple job holder ataupun supervisor untuk kita bincangkan ada tak isu ataupun masalah okay. Dan juga rasa tak puas hati ke terhadap semua apa step-step yang kita buat untuk pastikan kita dapat tahu apa tu JD dan JS untuk sesuatu pekerjaan. So, JD JS adalah JA, jangan lupa. Okay, yang ni adalah okay, bila kita melibatkan tu nak pastikan benda tu berguna ke tidak, okay, result tu. Selain daripada tu, kita kena pastikan kita alert juga dengan kos yang kita buat bila kita membuat chart analysis. Okay, kedua, time consuming. Kita kena pastikan informasi yang kita buat tu tak terlalu lama ataupun tak terlalu pendek. Sebab kita takut nanti kalau terlalu lama, benda tu mungkin tak efektif. Dan kalau tak kalau terlalu sikit juga, takut knowledge yang kita dapat tu terlalu sedikit. So, kita kena tahu. Dan yang terakhir adalah fact that change will be involved. Kita kena tahu fakta yang apa yang berubah terhadap JD dan JS yang kita nak buat dalam job analysis ni. Okay, selain tu, kita pergi kepada JD, job description summarize data. Okay, bila kita dah ada semua data, kita start untuk summarize which one yang JD, which one yang JS. So, job description is a summary of job. Okay, JD adalah tentang tugas. So, bila dia melibatkan tugas, kita boleh tahu apa. Tapi kalau job specification dia fokus kepada KSAO. Okay, ini fokus kepada person. Jadi fokus kepada job. Okay, so boleh dikatakan job description ni adalah untuk job based structure. Job specification ni adalah untuk person based. Okay, next kita pergi kepada yang paling penting sebenarnya, kita boleh tahu sama ada data tu okey ke tidak adalah bila kita buat tiga benda ni. Okay, yang pertama kita verify the description. Kita verify betul tak data ataupun maklumat yang kita kumpul tu betul tak memang pekerjaan tersebut buat. Okay. Yang kedua, kita tengok reliability test. Okay, kat sini kita measure consistency of the result. Okay, sesuai tak, okey ke tidak, memang betul tak itu data dia. Dan last sekali adalah kita validate data tersebut. Okay, judging job analysis. Okay, selepas kita dah stop settle sampai use proof of result tadi tu. Okay, kita dah summarizekan dah jadi. Sekarang ni kita judging pula. Kita judge balik job analysis yang kita buat tadi sama ada okay atau tidak. Okay, kita boleh tengok kepada acceptability. Ini tengok kepada pekerja lah. Kita kena tahu bila kita melibat buat JE, kita kena melibatkan pekerja. Sama ada pekerja tu accept ataupun tidak dengan apa perubahan yang kita dah lakukan. Kedua, currency. Okay, job information yang kita buat mesti dah update. Jangan ambil job information yang lama-lama. Okay, that's why kena sentiasa perbaharui okay, untuk pastikan knowledge ataupun JD yang kita cari tu adalah JD yang up to date. Okay. Dan yang terakhir, usefulness. Usefulness ni adalah untuk kita pastikan info yang kita dapat itu adalah berguna kepada
semua pihak dan dia boleh digunakan untuk multi-purpose, iaitu untuk kegunaan banyak benda. So, setakat itu saja untuk chapter yang keempat ni. Thank you for watching, thank you for listening, and thank you for studying.